أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa karimina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudhaifu liman yasha Wallahu wasi'un alim Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah Hatta yus'alu an arba'i an umurihi fima afnah Wa an jasadihi fima ablah Wa an ilmihi maza amila fih Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, seorang ahli ibadah yang bernama Abu bin Hisham, beliau ahli munajat kepada Allah, beliau ahli zikir kepada Allah, bahkan beliau ahli tahajud di sepanjang malam yang tiada pernah berhenti. Suatu saat Abu bin Hisham ini keluar untuk mengambil air wudhu, dan beliau melihat di telaganya, melihat seorang malaikat yang membawa dua kitab besar. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat tersebut, apa yang engkau lakukan di tempatku ini? Lalu malaikat itu menjawab, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari hamba-hamba Allah yang mencintai Allah, dan orang-orang yang harus aku temui itu ada di dalam dua kitab atau dua buku besar ini. Lalu dengan perasaan ingin tahunya, kemudian Abu bin Hisham ini bertanya kepada malaikat, karena beliau merasa dirinya ahli tahajud, ahli munajat, ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai malaikat, apakah di bukumu yang kau bawa itu ada namaku? Lalu malaikat tersebut membuka satu lembar, lembar per lembar kitab yang ia bawa, sampai tuntas dari awal sampai akhir, dan memberikan jawaban bahwa di buku orang-orang yang terdaftar sebagai pencinta Allah tidak ada nama Abu bin Hisham. Lalu penasaran Abu bin Hisham dan meminta kembali kepada malaikat untuk membuka atau mengulang kembali, mencari mudah-mudahan nama dia ada dalam kitab sebagai orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat itu melakukan perintahnya, melakukan perintah dari atau permintaan dari Abu Hisham. Dibuka kembali kitab yang ia bawa dan ternyata tidak ada juga. Lalu Abu Hisham menangis. Abu Hisham merasa sedih.
yang merasa dirinya ahli tahajud, dia merasa dirinya ahli munajat, dia merasa dirinya hamba yang rajin beribadah tanpa henti, tapi ternyata di sisi Allah nama beliau yang hebat ibadah itu tidak tertulis sebagai hamba yang dikategorikan pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat tersebut menghibur dan berkata kepada Abu Hisam, "Wahai Abu Hisam, aku tahu kau ini ahli ibadah. Aku tahu kau ini ahli munajat. Aku tahu kau ahli membaca Al-Quran. Aku pun tahu kau tak pernah berhenti bertahajud di sepertiga malam di tiap malamnya. Tapi perlu diketahui oleh engkau bahwa ibadahmu, salatmu, tahajudmu, munajatmu, zikirmu itu hanya untuk dirimu. Salatmu untuk dirimu supaya dirimu tenang. Zikirmu supaya kau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajatmu kau meminta untuk kepentingan dirimu sendiri. Tapi ada hal yang tak kau lakukan. Ketika kau rajin beribadah, kau rajin bertahajud, sementara di sekelilingmu kau biarkan. Kau tak peduli, ada orang yang sakit kau tak ziarahi, ada orang yang butuh makan kau tak tahu. Maka dengan itu, kelemahan inilah ketika kau ahli munajat kepada Allah, tapi ketika hubungan dengan manusia sesama manusia kau kurang baik di sisi Allah, maka kau tidak dikategorikan oleh Allah sebagai hamba yang menjadi pencinta Allah. Ini pelajaran buat kita sekalian, mereka-mereka yang ahli ibadah, bahwa syukur ini, kita beribadah kepada Allah itu adalah tanda syukur kepada Allah. Maka dikatakan, kata ulama, orang tidak akan bisa mampu bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada sesama manusia. Orang tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, tak mau peduli kepada masyarakat setempat atau lingkungan setempat. Artinya ada perpaduan yang kuat, ada hablu minannas, ada hablu minallah. Orang bisa hablu minallahnya sampai jika hablu minannasnya ditunaikan. Begitu pula orang hebat di masyarakat, tapi ketika hablu minallahnya tidak bagus, maka ibadah di masyarakat pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah mereka yang menjadi pengabdi di masyarakat, bapak lurah, bapak kepala desa, bapak camat, bapak presiden, para guru, atau bapak RW RT sekalian yang tugasnya membahagiakan atau mensejahterakan dan membantu masyarakat. Itu artinya dia sudah ada hablu minallah, dia juga sudah ada hablu minannas. Maka ketika Allah tanya, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, amaran apa yang kau cintai?" Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apa yang dikatakan tadi, salat hanya untukmu, kau berdoa hanya untukmu, kau tilawah Quran hanya untukmu. Tapi infak, sedekah, membantu orang miskin, menyantuni orang yatim, membantu mereka yang tidak bisa baca, membantu mereka bisa baca Al-Quran, membimbing mereka ibadah, itulah yang Allah sukai daripada manusia. Maka benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat buat diri kita, dan kita juga harus punya nilai sosial di masyarakat, memberikan manfaat buat masyarakat dengan apa yang kita punya. Kita bisa ajarkan, kita bisa tenaga, berikan tenaga, kita bisa dengan akal pikiran atau sumbangsih ide, kita berikan dengan sumbangsih ide. Bagi mereka yang kelebihan harta, maka berikanlah harta tersebut untuk membantu saudara-saudara kita sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.